Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan harus tetap semangat ya. Sebelum melanjutkan video ini, saya mau ucapin banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan datang di rumah Aura ya. Dan yang baru gabung, halo, selamat datang ya, dan salam kenal. Oke, kita mulai aja video kali ini. Saya mau sharing kegiatan saya di dapur. Jadi kali ini saya hanya masak dan sedikit beberes dapur bagian atas aja teman-teman. Nah kali ini saya hanya masak sayur asem, goreng bandeng, sama goreng tempe aja teman-teman. Jadi yang kemarin saya beli di pasar itu ya, yang food prep. Nah untuk sayur asemnya itu saya beli sudah satu paket. Itu harganya Rp3.000 teman-teman. Isinya ada labu siam, kacang panjang, belinjo sedikit, jagung, sama daun so atau daun belinjo. Nah kalau cara saya masak sayur asem itu, saya rebus dulu bahan-bahan yang keras seperti melinjo, jagung, terus bumbu aromatik kayak daun salam dan lengkuasnya. Nah untuk bumbunya saya hanya menggunakan kacang tanah yang ada di bungkusan sayur asemnya, bawang merah, bawang putih. Udah teman-teman, jadi kacang tanah itu sebagai pengganti kemiri ya. Dan seharusnya yang lebih enak itu juga diulekin cabai merah. Cuman saya tuh kehabisan cabai merah teman-teman, adanya cabai hijau sama cabai rawit. Jadi bumbunya seperti ini aja, nanti tinggal ditambahin asam jawa sama gula, garam, terus terasi ya. Saya itu kalau masak memang sedikit ya teman-teman, karena lebih baik habis daripada kebuang. Jadi kalau misalkan pas mau masak tiba-tiba lauknya habis, mendingan saya masak lagi, nggak apa-apa, repot sedikit ya. Terus kalau pagi itu biasanya saya makannya apa aja yang simple, telur ceplok, telur dadar, mie goreng, bihun goreng, terus sushi yang bikin sendiri gitu ya. Pokoknya sejenis seperti itu aja teman-teman. Nah kalau siang atau sore baru saya masak. Oke, setelah bahan-bahan yang kerasnya sudah direbus, sekarang tinggal dimasukkan aja bumbu halusnya. Kemudian ditambahin pakai cabai hijau, terus saya tambahkan pakai terasi ya teman-teman. Setelah itu nanti tinggal dimasukkan seasoningnya kayak garam, gula. Kalau misalkan teman-teman mau pakai penyedap juga nggak masalah. Karena judulnya sayur asem, jadi nggak lupa saya tambahkan pakai asam jawa ya teman-teman. Nah untuk pedes-pedesnya nanti saya juga mau bikin sambal terasi ya teman-teman, karena nggak punya cabai merah. Jadi seadanya cabai aja, pakai cabai rawit merah, pakai terasi, bawang merah, gula, garam. Udah kayak gitu aja teman-teman.
Masya Allah, alhamdulillah masakan kali ini sudah selesai nih teman-teman. Jadi masakan kali ini sayur asem, goreng bandeng, goreng tempe sama sambal aja. Walaupun warna sayur asemnya itu kurang cantik ya, karena tidak ada cabai merah, tapi gak apa-apa, yang penting rasanya tuh nikmat. Sebenarnya masakan sayur asem yang terenak adalah masakan dari kakak ipar saya yang di Bekasi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan saya mau ke Jakarta ya, mau nemuin suami saya itu, saya selalu minta dibikinin sayur asem yang banyak dan minta dibawain ke kontrakan teman-teman. Nah jadi kakak ipar saya tuh ya kalau masak punya ini ya, apa, rasa yang enak masing-masing. Misalkan kakak saya yang pertama itu masakan yang enak itu sayur asem, terus kakak ipar yang kedua itu dia tuh kalau bikin kayak capcay, terus sop iga dan lain sebagainya itu enak. Terus misalkan kakak saya yang ketiga itu dia karena orang Sulawesi gitu ya, dia kalau bikin daging kambing atau nasi kebuli dia juga enak banget. Pokoknya semua kakak saya punya masakan ciri khas masing-masing yang enak. Terus misalkan saya main ke rumah kakak ipar saya, kakak dari suami saya itu di daerah Kebayoran ya teman-teman, saya pernah dimasakin sop gimblo, itu enak banget, seger banget ya. Jadi saya tuh seneng kalau misalkan main ke tempat kakak-kakak suka manja gitu, suka pengen dimasakin apa gitu ya. Walaupun sebenarnya saya bisa masak, cuman kayaknya kalau dimasakin sama kakak rasanya beda ya. Kayak apa sih, kayak rasanya tuh seneng aja dimasakin, terus berasa kayak manja gitu teman-teman. Ya namanya kami udah gak ada orang tua ya, gak ada ayah, gak ada ibu. Jadi karena saya anak bontot atau terakhir, jadi pengen manjanya ya sama kakak-kakak ya. Karena kakak-kakak saya itu laki-laki semua, gak ada perempuannya, mau gak mau ya otomatis sama kakak ipar ya. Jadi kalau misalkan sama kakak ipar yang cewek itu kan berasa kayak kakak kandung sendiri ya teman-teman. Gak ada bedanya, karena kakak saya cowok, kalau sama yang cowok tuh mau ngobrol apa, bingung kan. Kayak gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah Allah memberikan saudara-saudara yang sayang sama saya, saling rukun, saling support, kayak gitu teman-teman. Sama halnya dengan kakak ipar saya, Bunda Zainah Nisa, pasti teman-teman sebagian ada yang tahu karena beliau juga punya channel YouTube ya. Nah kami udah susah untuk ketemu karena beliau udah pindah di Lampung teman-teman. Tadinya beliau tinggal di Jakarta, di Bekasi ya. Jadi sesekali bisalah ketemu, cuman waktu itu mulai jarang ketemu sejak ada COVID itu loh teman-teman, itu kayaknya lagi marak-maraknya ya. Jadi kita walaupun sama saudara benar-benar saling menjaga, jangan ketemu dulu, yang penting kita komunikasi lewat WhatsApp. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya teman-teman, dan saya berdoa berharap semoga teman-teman semua juga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki ya. Apalagi dalam situasi seperti ini ya, karena kita benar-benar diuji dengan keadaan, dan ya salah satunya kita hanya banyak berdoa, sabar, dan kita juga harus pandai-pandai cari peluang untuk tambahan gitu ya teman-teman ya. Kita harus melawan keadaan ini supaya kita tuh tidak terlalu pasrah. Kita harus tetap bekerja keras, tetap mencari ide-ide supaya mendapatkan peluang tambahan penghasilan ya teman-teman. Mau berdagang, mau jadi content creator, atau mau bekerja apapun, semoga Allah memberikan kesabaran, kekuatan, dan kemudahan untuk semuanya ya. Jangan patah semangat ya teman-teman, karena percaya dan yakin bahwa kekuatan doa itu bisa merubah takdir. Jadi kalau kita memang nasibnya atau takdirnya pengen berubah ya, salah satunya kita memang harus banyak berdoa, dan tentunya di samping berdoa juga kita harus tetap ikhtiar berusaha. Karena menurut saya ya, kalau kita hanya berusaha ya, kita bekerja keras tanpa kita mengandalkan Allah, tanpa kita berdoa, itu sama aja kita tuh sombong ya teman-teman. Tapi kalau kita hanya berdoa dan gak berusaha ya sama aja, itu kayak apa ya, kayak pungguk merindukan bulan ya gak sih teman-teman. Jadi yang intinya itu kita harus balance, berdoa dan berusaha. Di sini saya bukan menggurui ya teman-teman, kita hanya sharing, saling mengingatkan aja. Oke teman-teman, jadi seperti ini aja dulu video saya kali ini, hanya memasak
sayur asem, bandeng, dan tempe goreng, terus nyambel. Dan saya juga beberes dapur sedikit. Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Tetap jaga kesehatan ya, tetap sabar, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.